Oke teman-teman, jadi malam ini saya mau herping ke daerah yang masih alami banget ya. Jadi sebelum saya berangkat, saya mau cek-cek dulu kandang-kandang reptil peliharaan. Itu si Salva aman. Gelap banget coy. Tadi dulu. Hah? 12. Lubangnya gede banget lubangnya. Lubangnya. Kolor orang coy. Kolor itu siapa? Putih-putih. Lihat enggak? Mana? Itu putih-putih. Mana? Putih-putih mana sih? Tuh. Oke teman-teman, jadi malam ini saya mau herping ke daerah yang masih alami banget ya. Jadi sebelum saya berangkat, saya mau cek-cek dulu kandang-kandang reptil peliharaan. Itu si Salva aman. Ini Rocky yang bocil masih aman nih. Kayak lagi bobo ya. Kayaknya dia ini pilek teman-teman kayaknya ya. Oke, terus di sini si Jumbo. Ratik aman. Oke, Dipong aman dan ada Najas Putatrix. Sisanya ini ada King Cobra di dalam teman-teman, hasil rescue. Cuma karena udah malam, jadi susah buat diceknya ya. Terus Jali di bawah sini. Oke. Kandang reptil udah dicek-cek semua sebelum berangkat biar aman ya. Aman semua teman-teman. Langsung kita berangkat. Aduh. Gelap banget coy. Buset, gelap banget nih tempat. Nyangkut. Oke cuy. Seperti biasa, herping malam ya. Ini jangan ditiru sekali lagi nih. Kebablasan nih pakai celana pendek sama cuman pakai sandal jepit. Kalau dia masih aman aja celana panjang, pakai boot pula. Taruh sini dulu ya. Tadi habis makan mie. Bawa. Bawa tuh. Lagi. Oke, gaskan cuy. Lubang coy. Bisa kah? Bisa sih. Tapi gue nyusahin. Itu. Iya. Aduh, tapi gue dong. Sini. Sini. Biar gue bisa ancang-ancang. Nah. Dia lagi rekam juga ya, cuy. Biasalah kita konten kreator ya. Kita lagi ngonten nih herping malam. Ikutin copot, please. Yes, good. Nah, ini cuy. Oke. Jadi keep safety ya. Enggak kelihatan lagi, takut ada lubang enggaknya ya. Ini ada lubang dalam. Ujir. Lagi jatuh. Alah. Ini kemana cuy, gelap banget. Ya sekalinya herping malam nih pastinya gila-gilaan nih teman-teman. Tolong sih pencetin sih flash light nih. Flash sama ini flashnya. Iya. Ini flash. Putus tuh gua karanya tuh no action guys. Ayo, gua ikut. Ini kita sekalian cari makhluk malam ya teman-teman. Biasanya sih ya kalau kering gini rhodostoma, cuma rhodostomanya nggak ada nih. Ini ada tanjakan tinggi nih. Kalau nggak bunga arus ya. Cuman ini ya kering sih datarannya. Tanaman cucuk lagi ya. Tadi dulu. Hah? 12. Lubangnya gede banget lubangnya.
Lubangnya. Aduh, harus studikam rasa ke sini. Kolor orang, coy. Kolor orang. Banyak, coy. Ih, ada lagi. Nih. Eh, kok ngeri juga ya? Kayak bekas tempat penculikan gitu tuh. Oh, terus dihitung satu-satu ya? Iya, dibuka-buka begitu tuh. Wow, ini mah mantep nih buat ditelusurin nih. Ini yang serem nih. Jangan gede. Iya, kalau malam gak kelihatan sih. Gak lagi. Ini dalam gak airnya? Ini mah kayak semacam curug ya? Curug apa tuh? Nama ininya lopak-lopak begitu tuh? Kubangan. Kubangan, semacam kubangan gitu. Coba. Aduh, banyak cucuknya. Iya. Gak terlalu kayaknya. Gak terlalu ini. Soalnya disurut tuh. Cuma. Ada bekas tanahnya kan? Iya. Bahaya tapi ini, aduh, ngeri banget. Ini Dika, merasa di sini nih. Sabar gak, kok jadi penee ya? Wajar. Gak biasanya kalau kesenangan emang kayak gini nih. Masalahnya ini keren banget tempatnya. Bismillah. Turun. Iya. Saya nunggu di atas aja, tapi nggak bisa naik lagi gue. Iya. Mendingan jangan turun dah. Bahaya soalnya. Tuh di balik batuan situ tuh, ada nggak, Riz? Batuan mana? Coba ngecek kolong sana. Ini. Iya. Cek kolong. Oh, ada lubang. Ngeri amat ya. Sononya dalam kayaknya. Dalam, coy. Yakin gua mah. Sini-sininya nih. Au. Wait. Tak kira bunga arus. Ini si Dika yang ngasih tahu ya tempatnya ya? Dika yang ngasih tahu tempatnya ya? Enggak, gua iseng kesini. Dik, kalau masuk kesini kemana, Dik? Kosong di sini, mama. Nah, terus dia baru gua jelasin. Gua kira lubang. Sabar, saya tidak mau ambil resiko ya terlalu kesana. Karena takutnya airnya dalam. Kita tidak boleh langsung percaya pada alam. Dalam, coy. Itu kan ngambang ya. Weh, bunyi apa tuh? Toke. Toke, coy. Aduh. Oke. Ih, banyak kolor orang. Daunnya mirip. Pucuk sih. Iya, pucuk. Aduh. Garangan nih. Kita kalau malam-malam ngajak gunung gimana ini? Ngajak gunung? Iya, gini aja tuh udah gelap nih, minta ampun apa gunung ya? Harus bawa 2 power bank sih kalau kata gue mah. Genset anjir. Pertama di charge full, kedua bawa power bank. Yang paling worth it sih bawa genset. Ditaruh di tas kayak di game Survivor gitu. Hei. Kita nemu satuan nih. Apa tuh? Gacor. Ini nyokot aja. Nyokot, teman-teman. Nyokot tuh ngigit. Laba-laba. Ih. Kemana tadi tuh laba-laba? Itu spider apa? Laba-laba serigala, teman-teman. Ya, spider wolf. Cuman lupa saya nama ilmiahnya apa. Yang saya ketahui mah itu laba-laba serigala. Dan tidak berbahaya. Kalau ke sana apa tuh? Ke sana. Enggak tahu. Coba. Ini tembok apa ini? Ih, sawah, coy. Iya. Sawah atau apa ini? Ini apa, coba? Tuh. Wih, alam biasa.
savana gitu ya. Ini ada lubang nih buat masuk ke sana. Kalau malam gimana sananya? Ngelihat sini bisa nih. Edan. Tinggi coy. Curam enggak? Bisa turun enggak bisa naik. Iya kayak gitu resikonya. Apa? Siapa itu? Putih-putih. Itu siapa? Itu siapa? Putih-putih. Lihat enggak? Mana? Di pohonnya? Putih-putih. Mana sih? Tuh. Duh. Mana putih-putih? Gue kira ada penampakan. Gue mau lari tadi kaget gue. Woi, tampakin diri lo. Asbus. Tampakin diri lo. Takut lo. Hah? Gila. Di mana? Gue lihat. Di pohonnya. Pinggir kan? Gue lihat cuman diem aja cuy. Coba dari sini lagi. Coba lihat dari sini lagi. Tadi kalau di kelihatan saya mah kelihatan teman-teman. Cuman kalau dari kamera enggak tahu. Lah iya di pohon kan tadi. Putih kan? Aduh, kerekam enggak ya? Ih, asli cuy penampakan kayaknya itu ya. Iya kan malam Jumat ya? Iya bener malam Jumat. Malam Jumat nih kita herping. Masih kira kemana? Masih on tuh. Oke, good buat ini. Apa dokumen? Itu kayaknya di menit 9 lah ya. Itu cuma berapa sekarang? 10. 10 ya, menit 9. Wah, gila sih dapat penampakan coy, gak dapat hewan, dapat penampakan. Dari penghuni langsung sana ya. Pantau terus belakang tuh, siapa tahu ada lagi tuh. Lu serius itu putih-putih itu hilang tapi ya? Serius. Coba lihat di kamera lu. Coba nanti kita lihat lagi di kamera ya. Kayak aduh, semacam apa ya, putih-putih gitu lah pokoknya di pohon. Gua seneng sih kalau ngeliat sih. Karena apa? Ya putih setan nyata. Gua sih biar ada konten aja, biar gak kosong kontennya. Sumpah, biar jarang-jarang sosial eksperimen ya? Iya, jarang eksperimen. Horror experience. Horror-horror begini jarang. Saya biar konten yang gak suntuk-suntuk amat ya yang pernah. Makanya tadi semangat tuh, nyari. Malah hilang aja. Cuman kalian jangan tiru adegan ini, bahaya. Yang ada kalian takut kasarung atau disasarin ya. Cinta lagi gue luka semua, cok. Sama, cuy. Nih yang ini juga nih. Kenapa aku tadi? Ya. Au! Ini bengkak kenapa nih kaki gue? Bengkak. Oke lah, cuy. Apa ini? TPU, cuy. Tempat pemakaman umum. Wah, lihat sih, Kak. 12 apa putar nih? Enggak bisa. Sana ini orang. Pabrik ya? Iya. Semacam pabrik kayu begitu, teman-teman. Kaki gue, kaget gue. Kenapa cok, anjingnya. Enggak, dikurungin anjingnya. Tadi kaki gue diseret sama rumput anjing. Sumpah kaget. Ada dokumentasinya lagi. Rekam, kerekam. Oke teman-teman, ini perjalanan kita ganti daerah. Mungkin videonya saya matiin dulu. Tadi kita udah fix ya dapat penampakan. Cuma nanti kita coba editing ulang di akhir video biar lebih jelas ya. Soalnya tadi kayaknya kayak semacam setan teman-teman nih. Tapi di sini enggak ada unsur serem-seremnya ya karena lagi kesenangan nih hari ini. Oke lah, mungkin videonya sampai sini dulu. Ditunggu video terbarunya. Mantap.